Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi dan kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali pengajian hadis kita, dan kita dalam bab ke-9 keutamaan akhlak, iaitu hadis yang ke-185. Okey, insya-Allah. Okey. Hadis ke-185 ini iaitu mengenai istighfar. Istighfar bermaksud meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak Adam, tidak lari daripada membuat kesalahan. Kan? Kullu bunu Adam khata'un. Setiap anak Adam itu ada membuat kesalahan. Wa khair khata'in tawabun. Dan sebaik-baik orang yang membuat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya taubat ni adalah satu benda yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam, sebab taubat ni dia adalah cara kita memperbaiki diri kita. Okey, orang yang tak bertaubat, tak ada rasa nak bertaubat, dia tak nak baiki diri dia, kan? So kita hidup tak sempurna, tak ada siapa pun dalam kita ni yang sempurna sebagai manusia. Jadi kita ada buat kesalahan. Cara untuk kita memperbetulkan atau membaiki diri adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dalam sembahyang kita ada dua lafaz minta maaf. Satu, rabbighfirli. Duduk antara dua sujud, Yang kedua, wa'fu anni. Apa beza dua tu? Kita baca duduk antara dua sujud, ada 8 doa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, dan akhirnya wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku. Apa beza dua itu? Rabbighfirli, kita minta ampun pada Allah pada dosa yang kita tahu kita buat. Kan? Kita kadang-kadang kita buat salah, kita tahu, kita sedar kita buat salah. Itu rabbighfirli. Wa'fu anni ni adalah dosa yang kita tak perasan kita buat. Ada juga kadang-kadang seorang itu buat salah, dia tak perasan dia buat salah. Kan? Dia bercakap, dia tak perasan. Cakapnya itu maknanya menyebab orang rasa terhina, menyebabkan orang rasa terasa hati. Dia tak perasan. Tak perasan kadang-kadang. Kadang-kadang memang dengan niat dan tahu kita mengata tu biar padang muka, kan? Maknanya kita faham. Kan? Ada kadang-kadang tak perasan benda tu. Itu beza rabbighfirli dan wa'fu anni. Maknanya ya Allah ampunkan, maafkan aku dan maafkan aku. Ampunkan ni pada dosa yang kita tahu kita buat, wa'fu anni ni yang kita tak tahu, kita tak perasan kita buat. Okey. Bicara mengenai istighfar ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz istighfar ni banyak. Lafaz istighfar ni banyak sangat. Astaghfirullahalazim pun adalah istighfar. Allahumma ghfirli pun istighfar, kan? Allahumma fa'ni pun istighfar juga, minta ampun juga. Apa lagi? Atubu ilallah pun maknanya minta ampun pada Allah, istighfar juga. Banyak-banyak lafaz istighfar ni ada yang dipanggil sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Okey? Penghulu segala istighfar ni maknanya dia adalah istighfar yang besar. Jadi agak panjang sikit kalau dapat hafal, sebab dia penghulu istighfar. Maknanya banyak-banyak jenis istighfar ni dia adalah istighfar yang paling-paling bagus. Kan? Jadi dalam hadis ini Ansyaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Qala وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
wa man qalaha min al-lail wa huwa mu'minun biha famata qabla ay yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Maksudnya, Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa arda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar adalah ucapanmu yang bermaksud Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkau Rabbku, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dan engkau menciptakanku, wa anta khalaqtani, dan aku hamba-Mu, wa ana abduka. Aku berada di atas ketentuanmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku buat. Aku mengakui nikmatku padamu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Aku mengakui dosaku, maka ampunkanlah aku. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan kecuali engkau. Maka baginda bersabda, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini pada awal siang dengan meyakininya, maknanya faham maksud dia, meyakini maksudnya, lalu ia mati pada hari itu sebelum petang, maka ia termasuk daripada ahli syurga. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan meyakininya, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk daripada ahli syurga. Kan? So maksudnya maknanya hafalan Sayyidul Istighfar. Jadi dia baca pagi sekali, paling kurang petang sekali. Okey. Jom kita tengok maksud dia dulu Okey. Dia ada beberapa bahagian di sini Okey, yang pertama sekali kita memuji Allah maksudnya bahagian pertama, ya Allah engkau Rabbku. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maknanya bahagian pertama adalah bahagian kita puji Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan engkau. Engkau mencipta aku, aku hamba-Mu, dan aku di atas apa yang perjanjian-Mu dan apa yang maknanya aku mampu Itu bahagian pertama Maknanya puji Allah. Kenapa dia sayyidul istighfar? Kerana dia berkaitan dengan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi orang kalau ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan terpelihara hidup dia daripada benda-benda maksiat, daripada benda-benda yang tak baik. Orang tak ingat Allah itulah kadang-kadang dia boleh maksudnya terbuat benda-benda yang buruk Itu bahagian pertama doa ni. Bahagian kedua doa ni adalah kita mengakui, meminta, supaya maaf bahkan kedua doa ini adalah kita minta Allah lindungi diri kita daripada kejahatan diri kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu bahagian kedua, iaitu aku mohon berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan yang aku buat. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan sekalian kita kadang-kadang ada membuat kesalahan. Kita pun tak tahu kita tersalah mungkin kelemahan diri kita. Tapi ada kesalahan-kesalahan kesannya agak besar. Itu kita minta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah daripada apa yang aku buat. Ada benda-benda kita buat, dia punya kesan tu kesan yang tak boleh undur balik. Saya jaga rumah HIV Muslim. Dekat rumah HIV Muslim tu ada memang orang jahat yang buat jahat. Memang jahat, memang kaki macam-macam lah, ambil barang-barang yang terlarang ataupun berzina sana sini kena HIV. Maka ketika HIV masih lagi handal lagi tu, maksudnya masih lagi garang lagi lah kira. Apabila kena AIDS HIV ni satu hal, AIDS satu hal. AIDS ni bila kita punya antibody tu drop. Kita punya antibody semua kita ni 1000 lebih. Dia orang tinggal 5, 10, 15, 30. Jadi meninggal tu batuk meninggal terus. Demam meninggal terus. Dia tak boleh nak lawan. Antibody tak boleh nak lawan. Maksudnya antibody memang drop jadi AIDS. Jadi AIDS tu. Ada orang memang orang jahat lah nak ceritanya Maaf saya sebut Kita boleh takrifkanlah sebagai orang jahat
ada orang baik yang tersilap. Ada orang baik, orang ahli masjid, orang baik, orang baik yang tersilap. Ada kan? Jadi Haji, kenapa boleh ada kat sini Haji? Saya silap lah. Orang baik jaga ahli masjid, ada kan? Pergi outstation, ada orang ketuk bilik dia, buka. Jadi benda pelik itu kena. Ada kan? A'udhu bika min syarri ma sanaktu, aku mohon perlindungan daripada apa yang aku buat. Kan? Silap semua orang silap. Tapi ada orang yang silap, dia ada kesan selepas itu. Kan? Ada kesan yang yang buruk selepas itu. Kan? Ada orang yang hari ini marah contohnya kan. Ada orang marah-marah baling barang. Kan? Marah-marah baling barang. Ada orang yang marah baling barang tiba-tiba kena orang meninggal. Dia tak ada niat pun. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripada kejahatan apa yang aku buat. Kan? Jadi maknanya orang semua buat salah, tapi ada orang buat salah yang ada kesan. Kan? Kadang-kadang ibu agak kat tuan-tuan sekalian, saya nak ambil iktibar, minta maaf, satu kes, satu berita yang real case berlaku baru-baru ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati mereka-mereka semualah kan. Tapi gaduh-gaduh dengan isteri dia kan, orang gaduh dengan isteri biasalah kan, sedangkan lidah lagi tergigit apatah lagi suami isteri, ibarat kata orang Melayu kan. Saya buat ceramah dekat satu tempat, sabar lah ya, sedangkan lidah lagi tergigit. Habis ceramah, satu kakak bangun waktu seksi soal jawab, ustaz saya nak jadi gigi biar suami jadi lidah. Dia je nak menggigit suami dia. Kan? Okey. Bergaduh-bergaduh dah sama-sama umur 70 tahun. Umur 70 tahun sama-sama badan dah tak kuat, tapi tapi tenaga bergaduh tu kuat lagi kan. Ada orang dah 70 tahun macam dah tak kuasa kan. Ah, ikut apa? Ikutlah nak tongging ke apa, ikut awak lah. Kita dah main dengan cucu kan. Ada orang masih ada bertenaga lagi tau. Bergaduh-bergaduh tolak bini, bini jatuh kena barang tajam, cedera, bawa ke hospital meninggal. Ah, kan? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini patut kena bersaidul istighfar. Kita tak tahu tau kadang-kadang sebab tu kenapa dibaca saidul istighfar ni. Sebab nak jaga benda-benda macam ni. Bahagian kedua tu minta kita berlindung daripada benda-benda yang benda-benda yang memberi kejahatan, yang keburukan yang kita tak tahu. Kan? Lepas tu Nabi kata baca pagi, baca petang. Kan? Ha, kita tak tahu kadang-kadang kita tak sengaja. Sebab tu ada orang jahat yang buat jahat, ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi tersilap. Tolak bini dia, jatuh kena benda tajam, hantar hospital meninggal. Kan? Bukan niat pun. Dah sama-sama 70 tahun pun. Kan? Tak gaduhnya pun mungkin benda kecil-kecil kita tak tahu kan. Maknanya benda kita tak tahu, tapi tapi itu. Ha, itu bahagian kedua. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Okey. Bahagian ketiga adalah surrender. Jadi taubat ni adalah surrender. Surrender maknanya kita berserah pada Allah, mengakui kesalahan kita. Itu bahagian ketiga saya duduk istighfar ini. Apa dia? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi faghfirli. Kan? Itu bahagian ketiga. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi bertaubat ni adalah surrender. Kita mengakui kesalahan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang aku salah Tuhan. Kan? Jadi abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat-Mu ya Allah. Aku akui nikmat-Mu padaku. Nikmat Allah ni memang keliling kita, kita berenang di lautan nikmat Walaupun kita susah itu dan ini, banyak lagi nikmat sekeliling kita ni. Kan? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir, aku mengakui dosa-dosa aku. Jadi nak bertaubat ni kena surrender Sebab tu syarat taubat adalah at-taubatun nadamah. Taubat ni adalah penyesalan. So kalau kita nak bertaubat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita kita akui ya Allah, bantulah ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Maknanya betul-betul bukan menghabiskan biji tasbih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dah lah baca laju. Berkira waktu tu, lebih 33 ni imam ni. Salah ni tasbih China lah tu kan, maknanya berkira. Dah lah laju berkira pula. Okey, kalau berkira macam tu macam mana dapat pahala zikir? Allah tu Maha Pengasih, tetap dapat pahala zikir. Sebab istighfar
Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Dapat pahala zikir, pahala. Tapi nak jadi dia pengampunan dosa, kena surrender. Astaghfirullahaladzim, ampunkan aku ya Allah. Jadi Sayyidul Istighfar ni, lafaz surrender tu memang disebut. Sebab tu dia akan jadi taubat. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli. Aku ngakui dosa aku Tuhan. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidaklah yang mengampunkan dosa itu melainkan engkau. So jadi ada tiga bahagian. Bahagian pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahagian kedua minta perlindungan daripada apa yang kita, kejahatan diri kita yang kita tak jangka. Dan bahagian ketiga kita surrender, kita akui nikmat Allah, kita akui dosa-dosa kita. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okey. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan pada awal siang. Jadi maknanya pada pagi dia baca sekali paling kurang, meyakini. Yakin apa? Yakin Allah. Kan? Meyakini Allah. Kan? Dia ada belief system. Belief system tu betul-betul bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kan orang beriman. Apabila sebut beriman, mana orang yang ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Jadi dia punya base dia, dia punya tunjang dia adalah kalimah la ilaha illallah tu, kepercayaan kepada Allah tu. Kan? La tiada ilaha, orang Melayu kita terjemahkan Tuhan. Kita yang dah belajar, datang belajar ke surau, ke masjid, ke mana-mana kelas pengajian ni, tingkatkan kepahaman kita. Ilah ni adalah 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah, tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Jadi maknanya orang yang baca pada waktu pagi dan dia beriman. Apa beriman? Ada kepercayaan la ilaha illallah tu. Tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Maka meninggal dia, meninggal pun benda kita tak tahu, ya. Sebab apa, mati ni datang tak bertanda, tak berbau, tak berbunyi, kan? Maknanya dia datang. Maka dia dikira, ditulis sebagai ahli syurga. Okey. Kenapa ditulis sebagai syurga? Keimanan itu kemudian dijaga daripada benda yang tak baik dan pengampunan itu. Maka dikira sebagai ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam. Pada waktu malam, maghrib nanti kita lepas solat maghrib, kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Hafal. Kalau tak hafal pun putus tab besar-besar, letaklah kan dekat bilik satu, dekat tempat sembahyang satu. Yang kecil sangat, mata dah tak nampak. Maklumlah, dah tidak muda. Bukan tua, tua sensitif, tidak muda. Besar sikit, baca. Maka meninggal dia pada waktu malam, kan? Maka dikira dia, dan dia beriman. Dia beriman, maka dikira dia sebagai ahli syurga. Termasuk daripada ahli syurga. Ini salah satu cara kita merancang akhirat kita lah. So, bukan, ini antara amalan yang pada saya wajiblah kita amalkan. Pagi sekali, petang sekali baca Sayyidul Istighfar ni, hafal sikit. Kalau tak hafal, tulis putus tet ke, matampal, biar kita boleh baca. Okay.